mereka membayar zakat fitrah dengan uang. Ah, ini penting ya. Ini orang-orang bidah-bidah ini sumben buku kinyo. Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang, bahkan dengan bahan makanan? Manakah yang lebih utama di antara keduanya? Jumhur ulama menyatakan, ini jumhur ya. Nanti jangan bilang ini bid'ah nih Ustaz Jalnya. Anda ya. Nyawa tadi kan itu dua ya. Kemarin itu dua ya. Kali syubhat dia. Tuduhan anak buat terima dari Sobi kok Khawarij ya. Apa ya? Apa ya? Khawarij ya. Sudah tuh. Kali syubhat ya. Para saya ya. Ustaz mabuk ya. Ya, sekarang ini bukan kata-kata kita. Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan boleh membayar zakat fitrah dengan jenis makanan baik berupa gandum, kurma, padi dan sebagainya. Ya. Mazhab Hanafi memperbolehkan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang. Ya. Jadi jumhur jenis makanan ikuti makanan yang utama di situ. Terus boleh membayar dengan uang menurut Hanafi. Terus kembali menurut mazhab Hanafi lebih utama membayar zakat fitrah dengan bahan makanan saat masa paceklik dan dengan uang saat bahan makanan murah. Nah, itu dia. Imam Hanafi ini dia pedagang. Kata dia, mana afdal? Pakai uang atau makanan? Dia membolehkan pakai uang. Mana afdal? Kata dia, ketika makanan murah, afdal pakai uang. Makanan murah, bagi apa deh? Itu murah aja jualnya. Afdal pakai uang, bisa banyak dapatnya, pikir miskin. Ketika makanan mahal, afdal pakai makanan. Ah, itu Imam Hanafi. Ya. Terus bagaimana kalau jumhur boleh dengan makanan pokok, sehingga sidang jemaah, orang kita kalau membayar zakat fitrah yang berpegang harus dengan makanan, maka tempat pengelola zakat dia menyediakan makanan satu zakat fitrah. Datanglah si pembayar zakat, dia beli itu dulu. Beli berasnya pak, nih uangnya. Sudah diterima berasnya, pak saya bayar zakat nih pak. Nah begitu, menyelamatkan akad. Bagi orang yang ngotot bayar dengan makanan. Jadi si penerima zakat fitrah, pengelola, dia nyimpan, dia sediakan satu sak. Satu zakat fitrah. Datang si pembayar, pak saya beli beras bapak, ini uang. Terus nanti berzengan inilah dibayarkan. Itu terus. Sebenarnya tidak ada masalah, tidak perlu seperti itu. Ya, kenapa? Karena ulama, tidak hanya Hanafi sebenarnya, ulama-ulama mutaakhirin, jumhur ulama mutaakhirin membolehkan bayar dengan uang. Ya, ulama-ulama zaman kita ini mayoritas seluruh dunia itu membolehkan membayar pakai uang. Nah, jadi kalau yang ngotot harus pakai beras itu dia beli aja beras. Menerima zakat dia taruh beras satu zakat fitrah 2,5 atau 3 kilo. Ini saya beli pak berasnya pak, ini uangnya. Ya, nah, sudah terima beras pak, ini zakat fitrah saya. Untuk menyelamatkan akad. Tapi sebenarnya kalau sudah ini enggak ada masalah, dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi memberi syarat, cukupkan mereka hari ini. Bahagiakan mereka hari ini. Ya, bahagiakan itu mencakup kebutuhan apapun. Kedua, kenapa boleh pakai uang? Karena tujuannya memenuhi kebutuhan pokoknya untuk makan. Makanan sekarang tidak bisa hanya dengan beras. Sekarang kamu makan bareh. Kalau bareh saya makan paru XL, bahu L. Enak. Karbohidrat sebenarnya. Tidak ada protein dan gizi kan. Bareh saya dipupuah tadi.
sambal kurang, nasi banyak. Akibatnya paru XL, bahu L. Anda seimbang. Umat Islam harus atletis. Islam itu harus atletis supaya gagah. Kalau tidak, beko. Ambo mau diambo atletis tak? Apa itu? Paru lah XL, bahu L. Tiba kakade baju payah orangnya. Apa ukuran dengan L pak di lakian malah tinggi di sekolah saya besar tu. Jadi XL jatuh baunya. Jadi panik-panik itu kan jualnya kan. Jadi tukang-tukang jahit pun paniknya. Apalah ada cocok ini kan. Batunya hari XL, bau L. Batu kebanyakan makan beras saja, protein kurang. Selamatkan umat Islam ya dengan gizi yang cukup. Kapan bayar zakat? Zakat fitrah dibayarkan. Jadi sudah disepakati, sudah kita pahami, Hanafi membolehkan bayar pakai uang. Kemudian jumhur ulama membolehkan dengan sesuai makanan pokok yang ada di daerah, termasuk padi. Kemudian ulama-ulama mutakhirin membolehkan pakai apa? Pakai uang. Ustaz, mana buktinya? Kami ketika di Kairo itu zakat fitrah pakai uang juga. Enggak ada yang beli beras, akadnya putar-putar balik. Pak, saya beli berasnya, ini uangnya. Setelah beli berasnya, Pak, beras ini saya zakatkan. Enggak ada itu. Mana ada gitu. Jadi di situ masjid-masjid itu kan tempat pengelolaan zakat fitrah. Bayar uang. Ya, jadi yasiru wala tuasiru. Yang penting ada dalam fikih ini apa fiqhul maqasid namanya. Orang enggak paham kayak ada fiqhul maqasid, ada fiqhul tawazun. Kalau fiqhul maqasid itu tujuannya apa? Sasarannya apa? Ah, kalau tujuan ini terwujud dengan terjadinya perbedaan-perbedaan langkah, itu boleh. Contoh fiqhul maqasid itu. Kita menentukan hilal Syawal. Terus tujuannya kita yang kita butuhkan itu hilal ada apa enggak? Satu Syawal bisa di ini kan enggak? Ada yang memakai alat teropong, ada yang memakai hisab, ada memakai cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariat, tapi bisa mencapai tujuan, bisa dibuktikan secara konkret hilal ada. Bisa diputuskan hilal itu ada. Nah, tujuan apa dong? Fikih itu yang fikul makasid namanya. Maksudnya apa ini? Maksudnya bahagiakan mereka hari itu, cukupkan makanan mereka hari itu, senangkan mereka hari itu, sehingga umat Islam itu rata kebahagiaan. Nah kalau hari itu gimana? Kalau kita kasih zakat kurma, bapak sadia kurma lebih banyak di rumah kalau orang tua aja. Itu balik yun bareh nak dong, sama nak dong, baju anak nak dong. Itu balik kurma banyak tak? Apa caranya? Jadi tidak bisa. Betul juga kalau bareh satunya zakat fitrah dapat 20 satu keluarga, bareh lebih banyak. Cuma leh, cuma sah bareh aja kita makannya. Bareh itu butuh lado, butuh daging. Itu apa? Apa yang memudahkan membagikan kita ke mereka ketika itu? Uang. Jadi uang. Islam dimana rahmat Allah, maka zakat boleh dibayar dengan